Halo guys, balik lagi di Xana Channel. Kali ini gue mau cobain game Astra Craft ya guys. Ini game dari NetEase, game tentang crafting-crafting dan gameplaynya kayak gimana gue juga belum cobain. Jadi ini game baru aja rilis di Playstore Indonesia. Kemudian gue main gameplaynya seperti apa, kita langsung cobain aja gamenya. Cobain game. Oke, kita ketuk mulai. Jadi ini udah bahasa Indonesia guys ya, jadi enak banget kalian udah bisa main game dengan bahasa Indonesia. Welcome to Astrocraft. This is your core robot. You can control it to embark on your own journey of adventure and exploration. Wow, robot ya ternyata. You can install all kinds of modules on it to build a powerful war machine. Wow. And then use it to defeat your enemies. Wow, keren guys. Of course, there's more to this adventure than just fighting. Create, customize, let your ideas fly. Wow. And share your designs with the world. Wow, jadi ini bukan hanya game perang, tapi game kreativitas ya guys ya. Wah, kalian bisa pilih menciptakan atau fight. Wah, ini keren sih. Nah guys, buat kalian yang suka Minecraft, nge-crafting-crafting, kalian bisa pilih yang kiri ya, yang nge-create. Tapi kalau kalian yang mau battle, kalian pilih yang fight. Gue sih sebenarnya lebih prefer yang nge-create ya guys ya, tapi gue penasaran sama fight-nya, jadi gue bakal coba pilih yang fight. Uji coba modul, operasi dasar, terus kita mulai. Nah guys, ini kemarin gue udah sempet buat ya. Tapi gue nggak tahu kenapa di sini suruh buat lagi ya. Wow. Dan ini. Wow. Oke. Kalian bikin mesin terus kalian gerakin sendiri ya guys ya. Oke, gue cobain aja. Jalan. Terus geser layar untuk berputar ke kiri. Oke. Kalau sudah jalan lagi. Oke. Terus ketuk modifikasi. Oke, gue ketuk modifikasi. Oh, nambahin senjata guys. Tarik layar ke kanan. Terus tembak. Tembak apakah otomatis? Oh. Otomatis nembak guys. Oh, ini kompetitifnya ya guys ya. Kalau gue back, create mode versus mode, dan ini udah selesai guys ya. Dan di garasi, nah ini kemarin gue sempet bikin ini. Gila keren banget ya. Nah ini gue pengen cobain karya gue yang kemarin. Nah ini dia. Gila keren banget guys. Wah, gila, gila, gila. Terus gua kalah. Oke. Jadi gitu guys ya. Di sini kalian garasinya ada garasi mode tawuran. Bahasa Indonesianya nih banget mode badai. Kemudian ada mode pendudukan. Mode pembangunan. Ini tadi gue mode multi pemain, terus ada kreativitas solo, ada mode balap, ada mode pertandingan bola kayak game Rocket League ya. Wah gila, ini banyak banget modenya guys. Dan di sini gue mau cek apakah ada hadiah-hadiah. Nah ada ya guys ya, claim. Ada skinnya juga anjir, keren banget.
Dan gue nggak tahu apakah butuh biaya untuk kita bikin ininya, bikin mobilnya. Terus udah bebas sih, jadi simple banget tadi tutorial-tutorialnya. Gila dong, ini ada yang bikin kayak gini mah keren banget sih. Tapi semua ini bisa ya guys ya, kalian bisa bikin kayak gini. Nah, ini kayak battle passnya guys. Ini di call ya, stiker guys. Jadi kalau kalian full kalian bisa dapat ini nih. Wah ini parah keren ya sih guys. Buat yang suka ngecrafting-crafting gitu, ini wajib banget dicoba ya guys ya. Gila, ini benar-benar uji kreativitas kalian. Kalian bisa mainin mode sesuai yang kalian mau. Kalian bisa dapetin ini guys, robot-robotannya. Jadi kalau kalian beli battle pass kalian bisa dapetin yang tadi kayak gundam-gundamannya gitu ya. Dan di sini ada sesuatu kah? Dapat. Oh, tarik gratis satu kali, guys. Nah, suka nomor keberuntungan. 1399. Oh, ini gacanya, guys. Untuk buka. Fire art. Oh, di call lagi, di call. Kalian tahu di call kan yang stiker-stikerannya ya. Terus kalau hadiah paling tingginya itu hatchery, water cannon. Ada avatar segala loh, guys. Wah, gila sih ini keren banget, guys. Sekarang gue mau cek-cek ini dulu ya, guys ya. Apa namanya? Segala yang ada di sini yang dikasih tanda-tanda serunya. Ini ada event juga. Malam karnaval streamer, enjoy extra craft with streamers, joinin now. Jadi udah ada streamernya guys. Nimo TV X Astra Craft. Perekrutan streamer resmi. Wow, apakah gue jadi streamer Astra Craft? Ada klaim hadiah. Keren. Terus ini apa lagi? Ini yang bonus kejutan aja guys, yang gratis-gratis virtual chip. Perlu 10 kristal untuk membuka. Oh, apakah Anda perlu top up? Gitu guys. Di sini ada tuker hadiah. Ini ada super sale, terus kita cek lagi kalau top up perdananya itu kalian bisa dapat senjata ini guys, skin modul sniper cannon. Wah, jadi di sini ada roll-rollnya juga guys bahkan. Nah, tadi kita udah coba versus mode, sekarang gue pengen cobain yang crit mode ya guys ya. Gila sih, ini modenya banyak banget guys. Ini kalau jadi satu video nggak akan cukup sih buat nge-explore semua sistem di sini. Oke guys, di ini gue lagi coba mode pesta party gitu. Jadi kalian harusnya bisa main bareng-bareng teman kalian di mode bebas. Kreativitas bebas ini ya. Jadi kalian bisa nge-build kayak dunia kalian sendiri, tinggal ajak teman-teman kalian, tapi resource-nya dibatasin ya. 3000 dan ini satu per satu. Mungkin karena gue belum setting-setting ya. Jadi kalian benar-benar bisa nge-build dunia kalian sendiri nih di sini nih. Wah, ini keren banget sih, guys. Kalian bikin sendiri karakter mobil kalian, terus kalian build sendiri kayak gini. Dan ini udah kalian bisa bebas main di sini kalau kalian partian juga enak banget. Yape. Terus kalau kalian mati ulang lagi guys. Ini game benar-benar bagus sih guys. Jadi kurang lebih kalau kalian mau bikin party multiplayer kayak Minecraft, kalian ngebuild-ngebuild dunia kalian mungkin pakai mode ini ya. Nanti gua kasih lihat mode-modenya. Nah, ini dia guys, pesta. Gue jadi tadi tuh lagi bikin kustomisasi pesta party lah istilahnya ya. Ini party yang tadi gue bikin ngaco-ngaco. Terus kalian juga bisa bikin party dengan orang lain guys, ini soccer atau apalah gitu ya.
Untuk ngapusnya sih gue nggak tahu ya cara ngapusnya gimana, dan kalian dibatasin 1 per 10. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi untuk ngebikin segala macemnya. Kalau kreativitas solo ini kalian kayak ngebuild namanya apa, kayak vihayal kalian, robot kalian di sini. Terus kalau yang multiplayer ya robot kalian yang kalian pakai di multiplayer, kayak di versus tembak-tembakan itu perangnya. Dan tadi yang gue coba itu yang ini guys, mode pesta yang tadi kalian lihat gue lagi ngebuild nggak jelas itu. Nah ini, terus ada mainkan sesuka hati, pesta customisasi, ini udah ada yang dari dibuat dari gamenya ya. Main bola kayak Rocket League, ada main bola basket dinosaurus, tebak yang benar. Kayak kalian nyiptain game dalam game sih, ini benar-benar persis kayak Minecraft ya. Kemudian juga ada mode balapnya guys, balapan multi pemain, dan kalian bisa nyiptain track kalian sendiri. Ini keren banget gamenya, komplit banget guys, parah. Ini multiplayer, kalian udah disiapin kayak gini. Untuk apa namanya, mobil-mobilnya kalian udah disiapin dan kalian bisa bikin sendiri guys. Di sini gue bakal coba menggunakan yang udah ada dulu. Coba kita cobain mode-modenya. Track system, sistem pemain, dan kita sedang mencocokkan. Kita coba balapan ya, udah ketemu musuhnya. Sebenarnya kalian harus bikin sendiri, tadi udah ada contoh kalian bikin sendiri. Nah ini karena gue belum sempat bikin bentuk yang balapannya, jadi kayaknya bakal pakai. Di sini dibatasin ya 200 apa namanya, 200 box atau resource yang bisa kalian gunakan ya. Gue bakal coba yang ini aja deh. Yoi, maju bertempur guys. Bahkan udah ada yang bikin sendiri guys. Kalian juga jangan lupa ambil box, dan kalian bisa nembak musuh juga ya. Waduh, 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 gue nyasar. Udah sampai di lap kedua. Ini dibuat sama in-game-nya kayaknya ya. Gue di posisi kedua. Gue nggak bisa ngebalap dia. Wah, ada yang ngerusuh guys. Jadi sini kalian tuh bisa ngerusuh juga guys. Ini bener-bener game komplit sih guys. Ya 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 ya. Gue ditarik gitu. Jadi peringkat 3 gue. Are you stupid or something? Berapa lap ini? Iya, yeah, gue nabrak. Wah, mobil gue udah mulai rusak guys, anjir lah dia. Ada yang hancur guys. Untung gue masih bisa berjuang. Ini kan bisa ganti armnya juga ya. Gue balapannya juga oke-oke aja sih menurut gue. Kencengan, nope. Kencengan. Si Jason udah itu dia, udah selesai. Sue. Puteran kena, tabrak lagi. Mobil gue udah rusak guys, ini susah banget buat beloknya. Iya. Dan gue sekarang ada di peringkat ketiga, disusul sama Gochi Tata, Chochi Chacha. Sekarang gue ada di peringkat, oh gue kebalap sama si Jasoner. Ganti arms. Yeay, gak bisa guys. Gue gak tau untuk gunainnya karena gue gak punya senjata ya. Jadi ini benar-benar mobil gue mobil buat balapan. Jadi ya udah gak bisa nyerang. Harusnya kalau kalian bikin mobil sendiri bisa buat nyerang ini. Kalian bisa sambil kayak main Mario Kart atau CTR gitu. Tuh bukan nama si Gochita. Oke.
Sepertinya lebih ke arah nge-lag tadi. Ini, anjir gue dibekuin. Angiosimus, 7U. Peringkat 4 jadinya. Dan kalian bisa ngumpulin poin buat belanja-belanja, guys. Jadi, overall ini gue cobain balapannya oke juga. Buat yang suka rusuh-rusuh, kalian bikinlah kendaraan yang bisa nembak-nembak. Ini kendaraan kecepatan mungkin ya. Nah, buat kalian yang gak suka balapan, kalian bisa ambil mode yang buat track. Kalian persulit orang-orang yang ngefans balapan dengan track kalian. Dan nanti kalian bisa ajak mereka untuk berlomba di track kalian. Dan tracknya bisa dipakai di sini mungkin, guys ya. Dan untuk mode-mode lain kalian bisa cobain sendiri ya. Di sini bagus-bagus banget. Ini kayak Rocket League, ini kayak kalian main basket. Ada buat benar-benar luar, kalian bisa jagoin sendiri. Jadi ini lebih ke casual game, kalian have fun aja dengan membuat kreativitas kalian sendiri ya. Even ada pesta yang dibuat Indo Gamers, guys. Wow, keren-keren ini, guys. Plus 62 sirkuit versi 1. Wah. Kalian yang punya kreativitas, kalian mungkin bisa share sama gua. Taruh di komen, guys. Nanti kita mabar-mabar. Mungkin ya bisa gua aturin jadwal mabarnya ini karena game enak banget. Mungkin kita mabar yang basket dulu, mabar yang lain-lain. Mungkin gua bisa bikin track buat kalian party nanti kita coba-coba. Ini sih banyak banget, kalian bisa explore semuanya, guys. Jadi sekian untuk review game AstraCraft ini. Terlalu banyak mode yang bisa di-review, guys, sebenarnya. Terus versus mode-nya juga kayaknya seru banget. Itu tadi kan kita di awal-awal langsung nyoba versus mode gitu ya. Tembak-tembakan kayak battleground gitu antar robot yang kalian buat. Makin bagus kalian crafting, makin cepet kalian bisa menangin gamenya ya. Even di versus itu kalian bisa nge-build tipe robot kalian yang assist atau yang attack. Dan banyak banget itu, guys. Kalian bisa explore sendiri. Ini gue nge-review overall gamenya kayak gimana. Dan menurut gue ini wajib banget dicobain buat yang suka main game kayak crafting-crafting Minecraft. Yang punya kreativitas tinggi, yang suka main game-game casual. Kalian tinggal ikutin aja mode-modenya. Pakai yang dasar-dasar pun seru, guys. Buat main sama teman kalian. Oke, guys. Buat kalian yang mau ngajakin gue main bareng. Atau kalian penasaran kita multiplayer sambil live bareng seru-seruan sama teman-teman yang lain. Kalian add aja ID gue ini di layar. Kalian add friend, terus kalian komen, ajakin gue mabar apa gitu. Nanti akan gue aturin jadwalnya, kita seru-seruan bareng. Jadi kita bikin juga stream makin menarik dengan game AstraCraft. Kalau kalian tertarik ya, guys ya. Dan jangan lupa, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe. Biar gue semakin semangat lagi untuk upload video lagi ya, guys ya. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Jangan lupa nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan ketika gue upload video-video baru. Atau ketika gue sedang live stream, guys. Oke? Thank you. Bye-bye.